kegiatan sekolah lapang pemberantasan hama terpadu tanaman kopi guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Sangasinan dan pemanfaatan lahan penduduk yang tidak produktif dengan cara pemanfaatan ekosistem atau hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik yang saling terkait. Faktor biotik, kapulaga, pinus, bambu, kopi, pisang, nangka, dan lain-lain. Faktor abiotik, matahari, tanah, air, angin, batu, sampah, dan lain-lain. Dengan pengolahan dan perawatan kopi, dengan memotong tanaman atau batang kopi yang tua dan sudah tidak produktif agar tumbuh tunas baru dan diokulasi dengan bibit yang unggul. Dengan prinsip PHT, pemberantasan hama terpadu, maka diharapkan produksi kopi petani di Desa Ngasinan akan mendapatkan budidaya tanaman kopi yang sehat, menambah penghasilan sebagai tanaman pelindung, dapat menambah atau menopang ketika harga kopi rendah. Petani kopi Desa Ngasinan dapat melakukan permajaan kopi kembali dengan alasan yang tepat, yakni produksi sudah rendah, pohon sudah terlalu tua, klop ruang bagus, perakaran kurang bagus, dan cabang rusak. Dengan pelatihan pemberantasan hama dan penyakit terpadu, maka petani kopi di Desa Ngasinan dapat memahami hama dan penyakit yang menyerang kopi. Petani juga memahami cara pemupukan dan pemanfaatan, yaitu tanaman menjadi subur, hasil meningkat, tanah menjadi subur, struktur tanah menjadi lebih subur. Semoga dengan pelatihan ini, petani kopi di Desa Ngasinan bisa lebih meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat serta menumbuhkan perekonomian di Desa Ngasinan lebih baik dan lebih maju. Macam-macam cabang. 1. Cabang ortotrop, tunas air, adalah cabang yang tumbuh di pohon dan tidak dipelihara. Disebut juga cabang ortotrop itu sogolan atau terbusan. Terdiri dari 1. Cabang cacing ialah cabang yang tidak bisa tumbuh baik. 2. Cabang balik ialah cabang yang ke batang inti. 3. Cabang kipas ialah cabang kecil-kecil pada cabang utama. 4. Cabang lanang ialah cabang tumbuh lurus. 5. Cabang mati atau canggal. 6. Cabang B0 sampai dengan B5. 7. Cabang yang menjalar ke tanah atau B lebih dari 5. 2. Cabang plagiatrop atau cabang produksi adalah cabang tambahan pada pertumbuhan dan harus dipelihara. Pembuatan rorak atau koen atau luangan yang berada di salah satu sisi pohon kopi diisi dengan pupuk kandang dengan sampah organik dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 30 cm, dalam 40 cm. Jarak tanam 2,5 meter x 2,5 meter. Fungsi rorak terasiring, 1. Menampung air, 2. Menampung sersah, 3. Menampung pupuk kandang atau organik, 4. Memperbaiki kesuburan tanah, 5. Mencegah erosi. Pembuatan rorak satu kali dalam satu tahun pada awal musim hujan.